warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Said Teknobot Madrasah Aliyah Said Bogor. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Muzaki Hidayat atau biasa dipanggil dengan Faiz dari kelas 12 MIA 1. Perkenalkan, nama saya Mawar Pembosian, panggil saja Alvan, dari kelas 12 MIA 1. Kami akan mengikuti lomba MRC atau Madrasah Robot Competition 2020 yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Terima kasih. Kembali lagi dengan saya di sini Alvan. Saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dari robot instalasi lampu jarak jauh. Pertama, robot ini memiliki noda MCU sebagai perangkat agar dapat terhubung dengan WiFi. Bisa kita lihat di sini gambarnya. Seperti ini bentuk dari noda MCU. Yang di tengah yang hitam. Komponen ini memiliki ESP8266 yang merupakan modul WiFi agar dapat terhubung dengan internet. Yang kedua, komponen dari robot ini adalah relay yang berfungsi sebagai saklar yang dioperasikan secara listrik dengan menggunakan prinsip elektromagnetik. Bisa kita lihat juga di sini gambar dari relay. Warna biru kubus sebelah kiri. Komponen ini juga dapat menghantarkan arus listrik yang kecil menjadi bertegangan yang lebih besar. Ketiga, komponen yang terakhir dari robot ini adalah sensor Yate 11 yang berfungsi sebagai perangkat agar dapat membaca suhu dan kelembaban. Bisa kita lihat juga di sini gambar dari sensor di HT11 sebelah kiri, sebelah kanan, ujung bawah. Sensor ini yang akan kita gunakan pada project monitoring suhu ruangan maupun kelembaban udara pada kebun hidroponik tanaman pakcoy. Sebagai tambahan, kami juga menggunakan lampu pijar sebagai alat agar dapat melihat apakah robot ini berfungsi atau tidak. Baiklah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara skema pembuatan daripada rancang robotnya. Pertama, kita masuk ke Google Play Store seperti di sini. Di search-nya kita cari aplikasi Blink yang sudah tertera. Jika Anda sudah mendownloadnya atau menginstalnya, cepat buka aplikasi Blink dengan koneksi internet. Lalu klik New Project di sana, masukkan nama project yang Anda ingin kerjakan. Yaitu di sini saya akan menulis kondisi hidroponik. Untuk choose device, di situ kan tertera ESP8266. Kita ganti dengan node MCU. Oke. Dan connection type-nya dimohon untuk menggunakan WiFi. Dan di situ kita bisa mengganti tema terang atau gelap. Di sini saya menggunakan tema terang. Dan oke. Jika sudah, klik tanda plus di atas dan klik button dan klik setting button. Masukkan judul namenya di button. Di sini untuk karena button itu sebagai power atau daya, jadi kita tulis nama power. Outputnya gunakan digital dan D0 PWM. Oke. Modenya ganti ke switch. Karena kenapa? Karena kita ingin menggunakan push. Di situ ketika kalian ingin mengecek suhu dan kelembapan tersebut, kalian harus menekan tombol button terus menerus. Dan kita menggunakan switch agar hanya ditekan sekali dan tidak akan terulang lagi. Selanjutnya, klik tanda plus lagi dan cari labeled value. Oke, klik setting labeled value dan beri title. Di sini akan memberikan title suhu. Dan inputnya sini kita gunakan virtual dengan V6. Di labelnya ini adalah satuan untuk suhu. Karena suhu kita gunakan satuan Celsius, jadi ditulis Celsius. Ketika semua sudah selesai, tinggal back lagi. Klik tanda plus lagi di atas. Dan klik label value untuk kelembaban. Suhu sekarang adalah kelembaban. Pinnya adalah virtual dan V5. Nah, ini dia V5. Back. Karena kalau mau tidak memiliki
satuan, kenapa tidak bisa diberi satuan dan langsung kita klik back. Ketika semua sudah diberi label value dan button, kita klik tanda segi 6 di atas. Ketika semua sudah diberi label value dan button, sekarang kita ke AutoCAN, klik tombol segi 6 di atas dan kita cari di AutoCAN. Di sana tertera copy all dan email all. Kita klik copy all untuk semua kodenya ditempel di setting wifi pada alat pembaca. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana aplikasi Blink dapat diterapkan dalam realita ya. Mari kita ke Oke. Di sini bisa kita lihat di sini adalah kebun hidroponik milik Emma Sahid. Di sini kita ditemui dengan tanaman pakcoy dan sawi. Kebun hidroponik ini dinamakan Soga atau Sahid Organic Garden. Bisa dilihat di sini ada perangkat noda MCU, relay dan serta lainnya untuk sensor suhu. Di sini ada indikator berupa lampu, sumber daya dan display atau software dari perangkat lunaknya sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat di sini adalah internal dari aplikasi Blink, yaitu seperti ini tampilannya. Nah, di sini bisa kita lihat suhu dan kelembaban. Ini adalah suhu dan kelembaban yang tadi kita cek. Bisa dilihat perbedaan indikator ini menyala atau tidak. Nah, ini kalau misalkan lampunya mati itu menandakan bahwasanya alat tidak bekerja. Sedangkan kalau lampunya hidup itu menandakan alat sedang bekerja dari sensor tersebut. Bisa lihat di sini perbedaan suhu yang tadi dengan suhu yang sekarang. Di sini suhunya ada 27 Celcius dan kelembapannya sekitar 95,0. Ya, itulah bentuk penerapan aplikasi Blink atau sensor suhu dan kelembaban disertai sensor di lantai 11 di kebun hidroponik milik Emma Sahid yang bernama Soga atau Sahid Organic Garden. Terima kasih.